أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله kedua firman Allah Ta'ala bermula perkara yang kedua daripada dua perkara. Dua perkara sebab kenapa lazim atas kita dengan berperang akan syaitan dan mengeras akan dia akan syaitan. Sebab apa wajib kita kena perang syaitan? Wajib kita kena lawan syaitan. Jadi ini sebab yang kedua. Jadi perkara yang kedua, sebab yang kedua ialah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Innasyaitan lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Artinya bahawasanya syaitan itu bagi kamu ialah seteru. Bahawasanya syaitan itu ialah seteru, ialah musuh bagi kamu. Itu begitu cara baca, senang sikit. Nah, jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala jelas menyatakan kepada kita syaitan ni ialah musuh kita, bukan kawan kita, bukan rakan-rakan kita, bukan sahabat kita, bukan. Dia ni ialah musuh seteru kita. Musuh sampai bila? Sampai kiamat. Duk jadi musuh kita lah sampai bila-bila pun. Baik. Maka ambil kamu akan dia akan syaitan seteru. Nah, maksud ambil ni maksudnya jadikan. Maka jadikanlah oleh kamu akan syaitan itu, jadikan apa? Jadikan seteru kamu. Nah,
kamu jangan duk buat kawan, jangan duk berbaik-baik dengan dia. Dah dia tu ialah musuh kamu, maka kamu kena jadikan dia tu musuh kamu. Nah, kena nilai syaitan ni sebagai musuh kita. Kita mesti lawan dia, mesti perang dia, mesti tahan. Jangan dengar kata dia, jangan duk turut suruhan dia. Apa perkara maksiat yang syaitan duk bisik dalam hati kita, lawan. Jangan duk turut, jangan duk ikut. Ini apa dia? Suruhan daripada musuh. Tujuan dia nak binasakan kita, nak merosakkan kita. Sekiranya kita turut, patuh bisikkan dia. Baik. Dan sentiasalah kita duk anggap, duk kira dia ni ialah musuh kita. Dan tak ada celah kok mana pun yang kita boleh kawan dengan dia. Tak ada. Baik, habis tang situ. Kemudian, dan ini ialah sehingga menakut dan sehabis-habisnya nya tu menakut. Jadi katanya al-musannif, dan bermula ini yakni dua ayat al-Quran yang kita dah baca. Yang pertama di atas itu yang kita baca minggu sudah. Yang kedua tak saat ni. Jadi kedua-dua ayat Al-Quran ini katanya Imam Ghazali ialah sehingga menakutkan, yakni menakutkan kita dari mentaati, mengikut syaitan. Maknanya dua ayat ini Allah Ta'ala menakutkan kita daripada mentaati syaitan. Menakutkan kita ni sehabis-habis takut, sehabis-habis memberi amaran, sehabis-habis memberi peringatan. Nah, itulah maksud dia sehingga-hingga. Kan, jangan kamu duk turut dia. Dan larangan Allah akan kita dari menurut syaitan ni, larangan ni bukan kecil-kecil, bersungguh-sungguh. Kita disuruh jangan duk ikut syaitan, jangan duk terpengaruh dengan hasutan syaitan. Nah, sebab kalau turut saja, rosaklah kita. Nah, buat maksiat, berdosa, derhakalah kita dengan Allah Ta'ala. Dan sehabis-habis menakut. Dan juga dua ayat ni, ialah menakutkan kita juga, sehabis-habis menakutkan kita daripada ikut hasutan, helah tipu daya daripada syaitan. Tak ada rahmat Allah terhadap iblis, terhadap syaitan. Tak ada. Iblis dilaknati oleh Allah sampai bila-bila. Syaitan juga dilaknat oleh Allah sampai bila-bila. Iblis dan juga syaitan bermusuhan dengan Allah Ta'ala. Kita pun kena buat dia sebagai musuh kita. Musuhnya lagu mana? Apa hak dia suruh, jangan duk buat. Apa yang dia larang, syaitan ni, apa hak syaitan duk larang, kita buat. Hak dia suruh buat, kita jangan buat. Kalau datang daripada syaitan, kita mesti, apa orang panggil, bersalahan dengan dia. Kesalahan tu macam mana?
Dia suruh kita buat sesuatu, kita pun tak buat. Ha, tu kesalahan tu. Dia larang kita buat sesuatu, kita buat hak dia larang tu. Ha, tu beza dengan hak Tuhan suruh. Tuhan suruh kita buat, Tuhan larang kita tinggal. Kan? Tapi kalau syaitan, ha, kena buat kesalahan. Tu yang jalan dia. Nah, mana kata hati kita mesti kuat. Nah, batin kita mesti kuat menahan diri dari menurut, dari mengikut hak dia suruh buat ke, hak dia larang buat tadi ni ke. Kan? Oh, mesti lawan, mesti gagah, jangan duk lembek. Jangan duk lemah lembut dengan dia. Nah, mesti kasar, mesti keras. Ha, itulah reti dia. Nah. Baik, habis tang situ. Perkara yang keduanya, jadi katanya al-musannif, perkara yang keduanya daripada dua perkara. Nah, baiklah, lepas tu kata lagi al-musannifnya, bahawasanya ia syaitan. Sudah kejadiannya syaitan atas berseteru akan dikau dan mendirikan selama-lamanya bagi berperang bagimu. Baik, tadi yang kedua tadi, nah, kedua firman Allah tu. Nah, yakni firman Allah yang kedua, nah, bukan kedua hak atah pada kata pertamanya hari itu ni dak. Ini baru atah pada yang pertamanya. Jadi perkara yang keduanya daripada dua perkara hak di atas no, ialah bahawasanya syaitan, katanya al-musannif. Nah, hak kata setan-setan ni, ialah sudah kejadiannya syaitan atas berseteru, atas bermusuhan akan dikau. Syaitan ni, iblis syaitan ni, Allah Ta'ala jadikan dia. Ha, nah? Allah Ta'ala jadikan iblis, Allah Ta'ala jadikan syaitan. Nah, dijadikan iblis, dijadikan syaitan tu, nah, supaya apa? Nah, supaya dia ni berseteru, bermusuhan akan kita selama-lamanya. Syaitan ni dijadikan kerana menjadi musuh kepada kita. Tu kejadian dia. Nah, jadi-jadi tu ada saja syaitan tu langsung jadi musuh kita dah. Bukan syaitan tu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk pimpin kita buat perkara baik ke. Dah, bukan tu kerja dia. Kalau malaikat sungguh, kan, dia ada khatir baik daripada malaikat mulhim tu, kan, yang kita panggil namanya ilham. Itu perkara baik. Nah, dia pimpin kita, dia bisik kita, dia ajak kita, malaikat ni, nah, kepada perkara-perkara baik. Tapi syaitan tak ada lagu tu. Nah, sama sekali langsung tidak akan ada apa-apa perkara baik. Siapa lagi? Dan mendirikan atah pada kata kejadian. Atah pada sudah kejadian tu. Dan lagi bahawasanya ia syaitan, jin-jin yang kafir ni syaitan lah. Nah, ialah apa tadi, bahawasanya ia mendirikan, nah, maknanya bersiap sedia, duk berdiri, bangkit berdiri tu orang panggil bersiap sedia. Nah, kalau kita panggil dah apa, panggil kilah kain dah. Oh, kalau bahasa dulu kan kita pakai kain kan. Kan kalau nak buat sesuatu benda tu, waduh, kilah kain ni.
Hai, berkilah kain dah dia ni. Bersungguh dah tu. Kan? Itu kerjanya. Tu kerja syaitan. Ialah mendirikan, iaitu duk bersiap sedia selama-lamanya. Bukan baru-baru, bukan sat. Dah sampai bila-bila. Duk bersiap sedia apa? Bagi berperang bagimu. Dia duk standby selalu. Nah, kita panggil standby lah. Kan, ataupun bersiap sedia. Kan, ataupun dia duduk tunggu je. Tunggu apa? Tunggu nak semelih kita. Kalau pasal lain lah. Kan, lah abang nak perang takut tak faham pula nak perang macam mana. Kan, dia tu duduk selama-lama setiap masa. Setiap masa. Dan dia dalam keadaan siap sedia. Kan, umpama kalau kata musuh kita, kan, musuh kita tu duduk ada kat tangan dia pisau. Duk tunggu je nak semelih kita. Duk tunggu je nak tikam kita. Tu reti dia. Kan, bila-bila ada peluang, asalkan dia ada peluang nak tikam kita, tak ada teragak-ragak, tak ada nak tangguh-tangguh, dia tikam kita terus. Kalau semelih, dia sembelih kita terus. Ni syaitan. Dah, ni perangai. Nak kenal perangai syaitan, takutnya kita tak kenal lagi. Kan, lagu mana yang kata syaitan tu kan? Ha, baik. Tak apalah. Lepas tu kata al-musannif, maka iaitu syaitan pagi-pagi dan petang-petang melontar, yakni oleh ia akan dikau dengan panahnya, nyatu syaitan. Rupa-rupa syaitan ni dia ada anak panah. Duk panah kita setiap saat. Duk panah kita pagi dan petang, siang dan malam. Tu maksud dia. Kemudian apakah dia yang dimaksudkan dengan anak panah syaitan ni? Yang dimaksudkan dengan anak panah syaitan iaitu was-was. Nah, apa pula makna was-was? Wah-wah lagu kita duk ambil sembahyang wah-wah tu ke? Bukan hak tu. Nah, was-was yang dimaksudkan di sini ialah bisikan jahat. Hasutan jahat. Kan kita mengaji dah. Syaitan ni dia duk keluar masuk. Dan ke dalam tubuh badan kita melalui urat-urat darah. Dan semua urat-urat darah yang mengalir, dia akan pi ke mana? Dia akan pi ke kalbi, jantung kita, hati kita. Kan? Maka di situlah stesen ataupun kita panggil apa? Tempat singgah, tempat berhenti syaitan dalam hati kita. Dia singgah buat apa? Dia singgah berhenti berehat ke? Bukan. Tujuan dia masuk, dia nak pi ke dalam kalbi kita. Ni syaitan. Haduk di luar, dia bukan nak masuk suka-suka, keluar masuk. Dia masuk setiap dalam, melalui setiap urat-urat darah kita ada pasal. Tak kira lah dia masuk waktu sebelah pagi ke, masuk sebelah tengah hari ke, masuk sebelah petang ke, setiap masa dia keluar masuk. Siang ke, malam ke. Kerana apa? Kerana nak mewas-waskan kita. Mewas-waskan kita tu lagu mana maksud dia? Maknanya dia nak membisikkan akan perkara jahat dalam hati kita. Yang kita panggil namanya khatir. Lintasan hati daripada syaitan.
daripada syaitan, namanya orang panggil was-was. Sama ada kuat was-wasnya itu ataupun sama ada tak kuat was-wasnya itu. Sama ada was-was daripada syaitan itu, kan, kita dapat melawannya, ataupun sama ada kita tak dapat melawannya. Orang yang dapat melawan hasutan, bisikan, ajakkan daripada syaitan, mengajak kita, hasut kita, suruh kita buat maksiat, sekiranya kita lawan, kita tak peduli, kita tak endah, kita tak herau, kan, kita tak turut, buat tak peduli kat syaitan, biar-biar terasa bisikan tersebut dalam hati kita, mengajak kita buat sesuatu yang diharamkan Allah, dah, maka berjayalah kita, selamatlah kita, terlepaslah kita daripada binasa rosak tadi tu. Ada kita yang tak berjaya, dah, lalu diturutnya bisikan syaitan tadi, lalu kita pun ikut patuh taat, kan, apa yang syaitan tu suruh buat, yakni maksiat lah. Nah, maka ketika tu rosak kita, buat dosa maksiat, derhakalah kita dengan Allah Ta'ala. Atas dua lah, sama ada kita turut ataupun sama ada kita tak turut, kan. Bagi yang tak turut tu, ha, tengoklah. Apa dia, bagi yang turut tu, ha, tengoklah, kan, bentuk jenis maksiat dosa yang macam mana yang dia buat. Ada yang berkaitan tentang akidah, ada yang berkaitan tentang farak, kan, dan ada maksiat yang dosanya besar, ada maksiat yang dosanya kecil, kan, macam-macam. Dan, nah, bagi orang yang lemah iman dia, yang tak kuat hati dia, iman dia dengan Allah, kan, yang lemah, yang tak kuat, maka dia akan turut saja apa setan suruh, kan. Tu cerita orang hak bunuh diri tu, kan, dia mai bisikan daripada syaitan lah. Nah, dia mai hasutan bisikan daripada syaitan lah. Nah, dia iman dah lah tak kuat, kan, iman tak kuat, tak kemah mana, dan amalan pun tak ada mana sangat. Ibadat, ha lah, sebut abak saat ni di awal, amal ibadat pun tak ada setara mana, kan, kekuatan dalaman tu tak ada. Dan bermaksud sentiasa mudah sungguh kita ni terpengaruh dengan syaitan. Syaitan duk hasut lah, terjun laut lah, kan, selesai masalah. Syaitan tu adalah bujuk rayu syaitan tau, eh, dah adalah apa-apa masalah ke kawan ni, tension kok mana ke, stres kok mana ke, bini lari ke, tak tahu lah, kan, tekanan macam mana ke, kan, duk melengur murung lah rumah tu berbulan-bulan dah, bahasa hari ni murung, kan, aduk murung lah ke tu, tu bahaya, aduk sengap dia, tak mahu sembang dengan orang tu, susah, kan. Dan lepas tu ke, setan ni peranan dia saat ni, dah, kalau berakidah, dia nak gugurkan akidah, dia buat usaha macam-macam. Kalau berkaitan dengan hak farak, ranti-ranti ni, ha, dia buat lah. Pasal hak wajib, dia suruh tinggal, kan, alah semayang apa, dah semayang hari-hari dah, hari-hari dah semayang, kan, tinggal pihak sekali pun sekali ganti, ya, oh, syaitan, kan, duk lemah kita pun rasa sungguh juga hang kata ni, kan, penat tak larat nak semayang hari-hari, nak rehat sehari hari ni, nak tidur pergi lama sikit, eh, kan, lepas-lepas tidur lama sungguh, tak bangkit terus mati dengan lagu tu je, kan, ni kerja syaitan ni, dah, jadi beringatlah, dah, kalau kata kita sedang diuji, dicoba dengan gangguan syaitan, duk pujuk, duk hasut, duk merayu, kan, oh.
dari tipu daya. Dia kata doa dia, doa dia tu mana muka surat berapa. Doa tu duk baca selalu lah kita tu. Nantilah muka surat, tak jumpa muka surat. Doa kita baca supaya mudah-mudahan kita dijauhkan daripada syaitan. Kan? Dijauhkan daripada syaitan duk jadikan kita barang mainan dia. Duk buat kita supaya barang patung mainan budak-budak tu lempak sana, lambung sini. Upamanya kita lah gitu. Kalau nak kata syaitan duk kontrol kita ni. Ya. Kan? Dia buat kita lagu macam mana anak patung tu. Kan budak-budak duk main nak patung tu. Kan? Nak repuk hancur anak patung tu. Kan? Kisnya duk lambung sana, lambung sini. Lagu tu umpamanya kita ni. Ya, apabila syaitan tak duk dengan kita, kan? Kita pun tak dapat nak elakkan daripada syaitan ni, oh, susahlah. Dia lambung kita sana, lambung kita sini. Akhirnya rosak lagu tu je. Nah, binasa lagu tu je. Baik. Tak apalah, kita baca lagi.